Wow, ikan koki berwarna emas, guys. Oh my god, sangat cantik nih. Hei, gemoy-gemoy. Wow, ada juga nih warna orange campur putih. Mantap, lihat tuh ikan cupangnya sangat cantik nih. Wow, warna-warni. Ada berwarna merah campur putih, teman-teman. Oh my god. Bim salah bim. Abra, kadabra. Wadidaw, guys. Wow. Halo guys, selamat datang di Dul Toys Official. Jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Bisa lah Bim, abrakadabra. Wadidaw guys, wow. Jadi serokan cantik dan wadah cantik. Wah, 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 apa tuh? Wah, ada kura-kura berhasil teman-teman. Oh my god, si Sharnya bisa menemukan kura-kura berhasil yang kecil-kecil ya teman-teman. Wow, kira-kira dia pergi kemana ya? Lihat tuh, cantik banget, cantik banget. Wow, dia masuk dalam kubangan. Wow, wow, ternyata isi dalam kubangan ini adalah ikan koki guys. Wow, mantap, kita ambil satu persatu nih. Wow, kebetulan banget nih kakak membawa serokan. Dan Char tadi bisa menyulap wadah. Mantap, sangat cantik semua nih ikan kokinya. Wow, ikan koki itu keluarga besar dari ikan hias teman-teman. Makanya warna-warni guys. Biasanya ikan koki itu jadi pajangan di ruang tamu teman-teman. Mantap, diperjualbelikan juga guys. Yeay, keren banget guys ya. Wow, asal kalian tahu ya ikan hias itu mahal harganya loh teman-teman. Oh my god, sangat banyak nih. Keren banget, keren banget. Ikan koki sangat banyak nih menemukan di kubangan. Mantap, keren banget lihat tuh. Wow, tinggal si kura-kura berhasil ini teman-teman. Hai, si kura-kura berhasilnya tadi loncat ke kubangan dan menemukan banyak ikan koki. Mantap, kita berangkat lagi. Siapa tahu kita menemukan sesuatu yang sangat berharga guys. Oh my god, apa nih? Wow, ada mainan guys. Mantap, ada ikan Nemo. Ikan Nemo yang ada jambulnya guys. Mantap, keren banget nih. Wah, lihat tuh, apa nih? Wadidaw guys, mantap. Banyak banget mainan di sini nih. Mantap, keren. Ada beruang berwarna orange. Ada lagi nih mainan ikan koki. Wow, ikan koi guys, maaf ya. Ini ikan buntal. Si gemoy-gemoy. Ada si bebek-bebek duck. Lucu-lucu guys. Mainan lucu guys. Ada dua naraja teman-teman. Oh my god, mainan umur 4 tahun teman-teman. Bukan 4 tahun ya, umur 1 tahun guys. Wow, ternyata banyak banget di sini ternyata. Wow, ikan mujair, ada juga kata-kata guys. Oh my god, mantap. Ada juga si lumba-lumba nih. This is dolphin. Wow, color blue. Wow, banyak banget mainan nih teman-teman. Oh my god, kita berangkat lagi. Siapa tahu kita menemukan sesuatu. Oh my god, apa nih? Ternyata kita menemukan, wow, ada ikan gabus. Ada ikan cana guys. Ini anak ikan gabus teman-teman. Oh my god, this is snakehead fish. Wow, mantap. Soalnya kenapa dikatakan snakehead fish teman-teman? Soalnya kepalanya mirip ular guys. Mantap lah tuh. Ada di sini. Kamu nggak bisa lolos. Tempatnya ini adalah bekas banjir teman-teman. Makanya banyak banget hewan-hewan yang tinggal di sini. Guys. Ternyata ada ikan cupang di sekitar sini nih. Oh my god, ikan cupang berwarna-warni, betapis. Wow, ada berwarna hitam, berwarna hijau. Ada juga berwarna putih, berwarna merah putih guys. Lihat tuh. Cantik banget. Keren. Mantap banget. Udah menggeliat teman-teman. Bagaimana kalau kita tangkap memakai tangan aja teman-teman ya? Sehabis ini nih. Mantap, berwarna putih. Selagi bisa teman-teman ya, kita memakai serokan semua teman-teman. Bisa banget nih. Mantap, kita bisa menangkap teman-teman. Keren banget guys. Masuk semua di serokan kita guys. Mantap.
Wow, wih ada yang sembunyi di balik batu. Ih, kita memakai tangan aja ya. Wow, berwarna hijau campur hitam. Mantap, keren banget guys. Oh my god, wih, keren, mantap. Ikan cupang itu termasuk keluarga besar dari ikan hias teman-teman. Wow, betavis. Wih, biasanya dijadikan pajangan di ruang tamu. Wah, kita berangkat lagi deh. Siapa tahu kita oh my god, wow. Guys, ternyata, wow, mantap. Ada si lobster, anakan lobster yang lagi sembunyi di balik daun, guys. Oh my god, wih. Ternyata di sini banyak banget juga nih. Ada lo anakan lobster. Wow, indukannya kita cari, teman-teman. Siapa tuh kita menemukan indukan lobster, guys. Wih. Curut. Ternyata ada di depan kita nih. Lucu banget, guys ya. Mantap, wih. Wow, kecil-kecil cabai rawit, teman-teman. Wah, kita bawa pulang aja. Kita bawa kita budidaya, guys. Oh my god. Wow, guys. Wow, di sekitaran sini ternyata ada di sini si apa nih? Ada kolam ikan dan isinya banyak banget ikan, guys. Oh my god, ikan koki. Wow, ikan koi, guys. Ikan koi kohako. Ada ikan koi kohako warna merah putih. Ada emas. Goldfish. Ada goldfish, guys. Lihat tuh. Mantap. Ada juga ikan koi kecil, guys. Si besar-besarnya dulu ya. Indukannya dulu, teman-teman. Nanti kita menangkap yang kecil-kecil, guys. Susah banget nih. Tampaknya ini adalah ikan koi liar, guys. Oh my god. Mantap. Kita tangkap nih. Anakan ikan koi. Ada juga ikan koi selayar, teman-teman. Dia menggeliat, teman-teman ya. Dia berusaha untuk kabur. Wah, kamu nggak bisa lolos, ikan. Wah, susah banget nih. Lincah banget, teman-teman. Oh my god. Wow, bisa nih guys. Oh my god, mantap. Wow, kita berangkat lagi. Ada si kelinci nih. Wow, kelinci mainan, teman-teman. Shark, kamu di mana, Shark? Aku di sini, Kakak Dul. Wow, kita sulap ya. Bim, salah Bim. Abrakadabra. Wadidaw, guys. Wow, jadi kelinci benaran. Kakak Dul, tangkap dong. Tangkap dong, Kakak Dul. Mantap, weh. Ternyata kelinci mainan itu bisa berubah jadi kelinci beneran, guys. Wow, mantap, keren. Mantap, weh. Kita kasih makan dulu ya. Agar dia bisa besar nih. Wow. Kelincinya sangat gemoy. Wah, kita berangkat lagi deh. Siapa tahu kita menemukan. Apa tuh? Terseret lubang, guys. Apa nih? Wow, keluar lagi nih. Ternyata ada ikan sapu-sapu. Atau ikan tokek, guys. Wow, didau, guys. Mantap. Wow, yang belum subscribe dulu ya. Biar Dultus Official mendapatkan 100.000 subscriber di tahun ini. Di tahun 2023, guys. Oh my god, lihat tuh. Ikan sapu-sapu itu tugasnya biasanya membersihkan kolam ikan, guys. Kita bawa pulang aja. Siapa tahu kita menemukan. Ada lubang-lubang lagi nih. Wow, kakak curiga ada sesuatu yang akan keluar, guys. Kita hitung 1, 2, 3. Ada yang nongol, guys. Oh my god, ternyata ini adalah lubang ikan lele. Wow, mantap. Catfish, this is catfish. Wadidaw. Kenapa dikatakan catfish, guys? Soalnya ikan lele itu ada kumisnya, guys, teman-teman. Luar biasa ya. Yang siapa nih yang sangat suka sama ikan lele? Kalau kakak nggak suka sih. Pengen menangkap ini. Kemudian kita beri tetangga, guys. Insya Allah ya, teman-teman. Kita tarik. Ada loncat keluar, teman-teman. Oh my god. Ikan lele. Kamu dari mana, ikan lele? Wow, this is catfish. Wow, mantap. Banyak banget membudidayakan, teman-teman. Dia menggeliat. Mantap. Kita ambil aja satu persatu dan kita akan bawa pulang. Kita rawat baik-baik dulu, teman-teman. Kemudian kita jual. Ada yang keluar ternyata. Ternyata ngagetin banget ya, teman-teman. Si ikan lelenya muncul dari lubang tersebut, guys. Oh my god, dan banyak lagi. Ada yang menggeliat, teman-teman. Susah banget nih. Kakak sangat takut menangkap, teman-teman. Soalnya ikan lele ini ada tusukan di bagian
bagian telinganya. Hihi, kita berak. Oh, apa nih? Wow, wih, sangat mencurigakan nih teman-teman. Wow, kita bongkar aja, siapa tahu sangat mencurigakan nih. Wih, guys, wow, wih, ternyata ada si kura-kura di sini teman-teman. Tampaknya ini adalah sarang kura-kura. Wah, kita gangguin ya. Si kura-kuranya lagi bobok manis teman-teman di lubang-lubang. Ih, maaf ya kura-kura. Ih, kita berangkat lagi deh. Siapa tahu, wih. Apa nih? Syar, kamu di mana, Syar? Aku mencarimu, Syar. Aku di sini, Kakak Dul. Kita sulap nih, teman-teman. Bim, salah bim. Apra, kan apra. Wadidaw, guys, wah. Jadi, anak ayam berwarna-warni. Oh, udah tuh. Wah, udah loncat-loncat, guys. Oh, my God. Kakak Dul, angkat dong. Oke, udah tuh. Wah, loncat semua, teman-teman. Wih, kita tangkap nih. Tangkap. Wih, wow, tampaknya dia mencari makanan, guys, ya. Wow, kita tinggalin aja si anak ayamnya, ya. Kemudian kita berangkat. Wih, wow, tiba-tiba di depan kita apa nih? Ada si bebek-bebek. Ada dua ternyata, guys. Wih. Wow, dia menemukan mainan kepiting, ada buaya dan asyar, teman-teman. Di belakangnya apa nih? Oh, ternyata ada kolam-kolam di belakangnya, guys, ya. Wih, kira-kira apa tuh? Tampaknya sangat mencurigakan. Ini kolam apa nih? Wih, mantap, wadidaw. Ternyata ada mainan si bebek-bebek yang lagi berenang-renang. Mantap. Wih, wow, si bebeknya terung juga nih. Si bebek asli, guys. Ih, wow, lebih baik kita menaruh semua ikan yang kita temukan. Wah, pelanggaran banget si bebek. Wow, dia pengen memakan ikan koki. Ikan koki yang kita temukan tadi kita akan letakkan kolam ikan ini, teman-teman. Ntar kita bawa pulang ya. Kita selamatin dulu, guys. Jangan sampai dia mati. Mantap, si kura-kuranya juga tuh. Ikan sapu-sapu. Mantap, ada dua ikan sapu-sapu, guys. Mantap, ikan toke, guys. Pelanggaran banget sih. Mantap. Kita sudah mendapatkan banyak ikan cupang juga, teman-teman. Oh my God. Berbagai macam warnanya, guys. Ada juga ikan leles. This is catfish. Oh my God. Wow, ntar malam kita akan pesta makan ikan lele. Kita ambil semua ikan hias ini, teman-teman. Kita letakkan dalam kolam ikan ini yang luas banget. Wow, kolam ikan yang sangat besar, guys. Oh my God. Mantul. Keren banget, teman-teman nih. Wih, susah banget nih dari tadi si ikan koi slayer itu, teman-teman. Kabur terus. Yang belum subscribe dulu ya. Biar Dultus Official mendapatkan 100.000 subscriber di tahun ini, teman-teman. Lihat tuh, ada si turtle. Ada mainan, banyak banget. Dadah. See you next video, see you next time. Bye.